Anda masih bersama kami di debat publik pertama Pilgub Jawa Timur. Baiklah, di segmen ini kami akan kembali menyampaikan pertanyaan dari panelis, tapi berbeda dengan segmen sebelumnya. Kali ini, pertanyaan adalah pertanyaan kaswistik, artinya satu pertanyaan dijawab oleh paslon, kedua paslon menjawab pertanyaan yang sama dengan harapan kita mengetahui. Program dan solusi dari permasalahan ini, dan sama seperti segmen sebelumnya, jawaban dari pertanyaan dari panelis ini akan ditanggapi oleh masing-masing pasangan calon. Ya, sudah ada empat soal yang ada di dalam visbo seperti tadi ketika komersial break ada penyerahan langsung dari panelis kepada KPU untuk menjaga netralitas kerahasiaan dan independensi. Jadi kita juga belum tahu nih ya, nih Betul. saya pertanyaannya apa. Bahkan KPU juga belum tahu. ya tadi pada saat kombreak dijelaskan bahwa baru diserahkan dari panelis kepada KPU dan ditaruh bersama-sama disaksikan oleh pada hari para. Hadirin di sini dan kembali ini dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa ada pertanyaan yang sengaja didesain. Kemudian atau untuk menyerang salah satu pasangan calon yeah. ataupun menguntungkan salah satunya. Baik segera kita mulai Kak. berikan kesempatan pertama kepada pasangan nomor urut satu untuk mengambil satu soal dari empat soal yang ada di dalam FISBOL. Untuk kemudian dijawab oleh dua paslon ini. Oke. Okay. Ada empat amplop di Kira -kira sini. Kita tadi ambil amplopnya satu. putih, sekarang amplopnya sekarang coklat. Amplopnya warna coklat, masih iya. aman terkendali juga. Iya. Apakah pertanyaannya? Siap siap. Kedua pastor. pasangan calon nomor urut 1 masa kepemimpinan kepala daerah Jawa Timur khususnya nanti akan memasuki era bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 akan terjadi kenaikan usia produktif hingga 70% di era bonus demografi ini akan sangat menentukan kebangkitan ekonomi Indonesia khususnya di Jawa Timur di masa mendatang. Hal ini dikarenakan jumlah usia tertanggung lebih sedikit dibandingkan usia yang menanggung. Di satu sisi ada fenomena bahwa di Jawa Timur hingga saat ini telah tercatat sebesar 8,88 persen pengangguran berijazah SMA atau SMK. Artinya perlu ada desain kebijakan yang komprehensif untuk memastikan kesiapan mereka memasuki era bonus demografi tersebut dan pertanyaannya adalah langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menyongsong era bonus demografi tersebut waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara silahkan baik uh, pada saat kita bicara mengenai bonus demografi kita bicara mengenai generasi muda kita harus menengok bahwa kalau kita melihat angka pendidikan, angka partisipasi dari usia 13 sampai 15, oke, okay, 100% paling hanya berapa persen lah yang enggak sekolah. Begitu masuk usia 16 sampai 18, angka ini langsung drop luar biasa. Bahkan mohon maaf data resmi yang kami peroleh di beberapa daerah di Jawa Timur ada yang 60% anak usia 16 sampai 18 perempuan tidak bersekolah. Bayangkan bagaimana bonus demografi ini menjadi berkah, kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah yang menjadi concern kita, bukan hanya yang sedang sekolah, yang out of school, yang putus sekolah juga merupakan target kita yang harus kita pikirkan. Jadi, kita ada himpitan di satu sisi tapi yang lulus juga baik dari SMK, SMA bahkan kami di Trenggalek mengalami itu juga kesulitan mencari pekerjaan. Jangankan begitu yang sarjana juga susah. Artinya di satu sisi pendidikan tidak menjamin dapat kerja, di sisi lain tidak apalagi tidak sekolah, itu lebih berat lagi. Maka kami punya beberapa program di dalam Bakti Jatim Kerja, salah satunya adalah Millennial Job Center untuk menjemput era digital. Dalam era digital ini kita bicara bukan hanya orang kerja menenteng map ya, saya sering cerita kemudian nyari kerja 9 to 5 dengan adanya perkembangan teknologi, orang tidak perlu satu kantor. Meeting room harus di situ, semuanya harus di situ. Semua bisa dibuat ramping organisasinya. Maka, profesi baru seperti desainer, seperti application developer, programmer, marketer, itu semua merupakan konsep. Profesi yang konsepnya adalah freelance profesional, melalui Millennial Job Center, kita akan membangun profesi-profesi di era milenial ini atau di era digital ini dengan konsep membangun jam terbang, membangun credibility, membangun reputasi dari mulai startup, inisiasi, kemudian networking, sampai kalau dia membutuhkan modal seperti desainer butuh laptop yang memiliki software yang approve dan license, itu akan disupport dari pemerintah. Waktu Anda sudah habis. Kami persilahkan kepada pasangan nomor dua. Ini bukan menanggapi Bapak dan Ibu, tapi menjawab karena pertanyaan yang sama juga diarahkan kepada Anda. Kami persilahkan waktu Anda juga dua menit dimulai dari saat Anda berbicara. Kata kuncinya adalah pendidikan dan pendidikan di sini salah satu yang kita andalkan adalah pendidikan SMK. Untuk pendidikan SMK, kita harus perbaiki kualitasnya. Karena sampai sekarang sejak diserahkan ke pemerintah provinsi, SMK yang ada yang jumlahnya sekarang 2000 lebih itu hanya 40% yang berakreditasi A. Sisanya B, C dan bahkan ada yang belum terakreditasi. Maka tidak ada pilihan lain yang pertama SMK ini harus diperbaiki. Bagaimana dengan yang SMA? Yang SMA dengan e, jalur yang berbeda dibentuklah SMK mini atau SMK yang bisa mendampingi lulusan lulusan SMA, seperti sekarang yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Ini dual track, inilah yang harus kita kembangkan. Di samping, kemudian adalah BLK, BLK-nya harus kita perkuat. Kata kuncinya adalah tetap pada pendidikan keterampilan. Mungkin, Mbak mau nambahkan. Milenial atau bonus demografi dari anak-anak milenial, pendidikan iya. Lalu, kami punya program juga. Mereka tidak hanya kemudian disalurkan menjadi tenaga kerja, tetapi mereka harus menjadi seseorang yang punya jiwa kewirausahaan. Superstar memberdayakan lewat UMKM, startup, dan sentra-sentra bisnis lainnya. Lalu, kemudian kami juga memiliki program anak-anak muda yang kreatif, yang terbuka, yang menerima teknologi. Kita punya program Mas Metal. Mas Metal adalah masyarakat melek digital. Bagaimana mereka mau mendapatkan ilmu pengetahuan ketika internet dan digital tidak tersedia di Jawa Timur. Maka kami harus memastikan bahwa internet dan teknologi semua terpasang di Jawa Timur untuk anak-anak muda. Baik. Baik. Oke. Okay. Dan selanjutnya masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari masing-masing pasangan calon. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya keliling ke kampung-kampung. Barangkali Mbak Putih harus turun lagi karena sudah 4G mereka. Jadi kalau hari ini Cerita melek digital di Jawa Timur kayaknya sudah selesai. Itu di Jawa Timur, maka kita masuk pada Millennial Job Center. Kita ingin menyampaikan bahwa di dunia manapun, ketika ingin devisa itu cepat didapat, maka sektor wisata salah satu andalannya. Kami berharap bahwa dari SMK-SMK yang ada. ...terutama yang punya basis dan potensi wisata yang bagus, maka akan ada penguatan di situ. Penguatan bagian perhotelan, penguatan bagian kepariwisataan, ini harus menjadi fokus di dalamnya. Jadi tidak sekedar pokoknya SMK semuanya, grade-nya A, gesipul, tidak seperti itu, kalau kami ingin bahwa... SMK SMK tertentu memiliki ruang untuk bisa langsung diserap tenaga kerja luar biasa, terutama adalah sektor pariwisata, sektor IT, dan sektor perhotelan. Kami ingin bahwa kita akan memberikan prioritas dan beasiswa kepada mereka, SMK, SMK, perhotelan, dan pariwisata. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Silakan pasangan nomor dua untuk menanggapi. Satu setengah menit waktu Anda. Mohon tenang, mohon tenang. Masalahnya adalah yang penting kita perlu membuat suatu agenda membangun infrastruktur yang sampai ke desa-desa. Di mana internet hadir sampai ke desa. Yang kedua kita perlu masyarakat kita ajak untuk memahami lebih bagus lagi era digital ini. Literasi digital menjadi sesuatu yang sangat penting. Baru yang ketiga, kita menciptakan iklim bahwa pada akhirnya masyarakat kita ini sudah memahami dengan baik apa yang sering disebut sebagai era digital itu. Nah, dalam rangka untuk supaya juga bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada, itu kami punya program Seribu Dewi seribu desa wisata. Di mana ini mendorong anak-anak muda di desa itu untuk bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Dan di mana kalau itu berhasil tentu menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Saya sudah datang ke beberapa desa wisata yang ada di Jawa Timur ini seperti di Banyuwangi, kemudian di Pujon. Semuanya ternyata bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan yang bergerak di sana Umumnya adalah anak-anak muda, anak-anak yang punya kreativitas, yang punya inovasi. Mereka tidak hanya mencari kerja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Baik. Baik. Kita sudah dengarkan jawaban dan argumen dari masing-masing pasangan calon. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Pasangan calon nomor urut dua dipersilakan untuk mengambil amplop yang berada di fishbowl di depan kita. Dipersilakan. Masih ada tiga amplop ya. lagi, silahkan diambil satu saja. Ya, hadirin diharap tenang. Yang ada di gedung ini diharap tenang semuanya. Terima kasih. Kita minta ketertibannya. Terima kasih. Saya akan bacakan soalannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berlangsung. Polda Jatim mencatat di tahun 2017 ada 642 korban KTA. Di tahun 2018 hingga bulan Februari sudah ada 168 korban KTA. Sebagian besar adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Data geografis UNICEF dan BPS menunjukkan bahwa 12 persen perkawinan anak di bawah usia 18 tahun ada di Jatim. 0,5 persen menikah di bawah usia 15 tahun. Kesempatan anak perempuan memperoleh pendidikan tiga kali lebih rendah dari anak laki-laki. Rumah tangga dengan ibu yang berpendidikan rendah rentan miskin dan melahirkan anak-anak yang tidak sejahtera. Pendataan program perlindungan sosial PPLS 2011 menunjukkan jumlah rumah tangga miskin di Jawa Timur dengan kepala rumah tangga perempuan sebanyak 700.160 rumah tangga. Di antaranya sebanyak 152.343 adalah rumah tangga sangat miskin. Kemiskinan semakin berwajah perempuan, atau feminisasi kemiskinan yang tentu membutuhkan penanganan secara khusus. Terhadap permasalahan tersebut di Jawa Timur, ada program pengentasan kemiskinan perempuan dalam program Jalin Matra, yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap adanya data tersebut, dan bagaimana konsep kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan perkawinan anak? dan RTM dengan kepala rumah tangga perempuan tersebut. Pasangan nomor dua, waktu Anda dua menit. Terima kasih, ini menarik sekali. 2014-2015 saya keliling bersama Gerakan Pramuka ke berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini untuk mengkampanyekan betapa pentingnya kita melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual bekerja sama dengan sejumlah pihak waktu itu dan alhamdulillah 38 kabupaten kota bisa kami singgahi. Intinya bahwa saya sependapat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang terus meningkat dan umumnya itu dilakukan oleh orang yang sangat dikenal oleh korban. Masalahnya korban ini pada saatnya akan menjadi pelaku. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus melakukan pencegahan. Kepada mereka yang sudah jadi korban harus ada Pendampingan harus ada yang namanya tindakan kuratif, dan sekaligus ini juga kita mengajak masyarakat untuk ikut memberikan suatu perhatian agar trauma mereka, korban ini, bisa diatasi terhadap perkawinan usia dini di beberapa tempat yang angkanya cukup tinggi. Tidak ada pilihan lain; yang pertama, tentu kita ingin mereka memperoleh pendidikan yang cukup. Dengan pendidikan yang cukup itulah mereka akan mengerti kapan sebenarnya menikah itu yang terbaik. Mereka ngerti nanti kesehatan reproduksi, mereka akan ngerti segala macam yang kaitannya dengan pernikahan. Tidak ada pilihan lain yang ini, kita harus ngajak para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh untuk supaya bisa memberikan penjelasan, pendampingan yang baik kepada adik-adik kita, kepada orang tua kita yang mungkin masih punya keinginan untuk menikahkan anak di usia yang sangat dini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kita... Habis waktunya? Bisa dilanjutkan nanti. Iya, untuk pasangan calon nomor urut satu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda dua menit. Terima kasih. Tadi kebetulan kami, saya dan Mas Emil baru ketemu JBPA. Jaringan Pendamping Perempuan dan Anak kok rekomendasinya persis pertanyaan malam hari ini. E, pertanyaan mereka adalah bagaimana sebetulnya komitmen pemerintah provinsi jika loh Habibah Emil terpilih terhadap perlindungan perempuan dan anak. Saya ingin menyampaikan bahwa di Jawa Timur ini shelter perlindungan perempuan dan anak yang dilengkapi dengan konselor, dilengkapi dengan psikolog dilengkapi dengan sakti peksos, satuan bakti pekerja sosial adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Proses trauma healing dan trauma counseling dengan bermitra kepada masing-masing fakultas psikologi yang ada di berbagai kota di Jawa Timur akan menjadi solusi efektif. Lalu bagaimana dengan kepala rumah tangga yang kurang mampu? kepala rumah tangga perempuan atau mungkin mereka adalah single parent yang kurang mampu, saya ingin menyampaikan selama ini oleh Pak Dekarwo mereka diberikan program Jalin Matra. Menurut perencanaannya Jalin Matra akan berakhir pada anggaran 2018. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur dan perempuan kepala rumah tangga kurang mampu di Jawa Timur, kita ingin menyiapkan format baru Jatim Satya. Jawa Timur yang memberikan kesejahteraan dan memberikan pemberdayaan bagi perempuan kepala rumah tangga yang ada di Jawa Timur. Saya ingin memberikan kesempatan Pak Emil ya. supaya komitmen kami lebih Baik. terang. Ada 141 ribu kepala rumah tangga perempuan yang masuk desil 1 dan yang sudah tertangani 75 ribu kurang lebih. Nah, masih ada sisanya yang belum. Tapi pertanyaannya adalah apakah intervensi modal 2,5 juta tadi sudah selesai? Ini akan kami review lagi secara menyeluruh agar program Jatim Satya ini bisa mengatasi masalah. Dan itulah komitmen kami untuk hey, para perempuan. Fokusnya, pasti ada kesempatan nanti untuk menambahkan. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor satu untuk menanggapi. Satu setengah menit. Saya kira Jalin Matra cukup berhasil sebagai kelanjutan dari Jalin Kesra jalan lain menuju kesejahteraan kemudian dipindah menjadi jalan lain menuju kemandirian yang program utamanya adalah untuk single parent yang perempuan. Tadi sudah disinggung itu cukup berhasil dan begitu membantu. Tentu ke depan adalah bagaimana mereka bisa lebih berdaya secara ekonomi. Mereka harus dibawa masuk ke sektor UMKM produksi supaya bisa mereka memproduksi sesuatu dan dengan begitu mereka akan mendapatkan income yang berkelanjutan. Saya dengan Mbak Putih akan meneruskan program ini dan akan memperluas dan meningkatkan anggarannya. Yang terpenting adalah bagaimana di dalam setiap permasalahan ini menjadikan perempuan menjadi mandiri dan menjadi jalan keluar di dalam kemiskinan yang ada di dalam keluarga. Maka yang menjadi program kami selain tadi keberhasilan Gus Ipul bersama Pak Dekarwo di dalam dua periode, yaitu Jalin Matra. Tetapi juga yang terpenting bagaimana pemberdayaan keluarga harapan dilakukan lewat perempuan. Perempuan kepala rumah tangga diberikan bantuan permodalan sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengurangi beban ekonomi. Dan juga penguatan dalam daya kreativitas perempuan lewat UMKM. Ini adalah program kami, program Superstar. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor satu untuk menanggapi. Hadirin di tenang. Satu menit 30 detik waktu Anda dimana ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi menurut RPJMD-nya jalin Matra itu habis tahun anggaran 2018. Untuk tiga komponen itu. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur... ...yang memang masuk kategori keluarga rentan miskin dan kepala keluarga perempuan... Maka saya ingin menyampaikan bahwa Jalin Matra yang tahun 2018 ini akan selesai programnya. Kalau diberi mandat masyarakat Jawa Timur, kita ingin melanjutkan dengan Jatim Satya. Jawa Timur, yang sejahtera dan berdaya, itulah bagian dari komitmen kami. Saya dan Pak Emil, saya juga berharap bahwa ada perda terkait perlindungan perempuan dan anak. Saya ingin menyampaikan bahwa pergubnya insya Allah segera terbit. Kalau kami terpilih, terima kasih. Baik, dan untuk menambahkan lagi bahwa kita bicara mengenai... Peran dari para perempuan, dan juga tadi disampaikan bahwa uh, perlindungan terhadap anak kami di Trenggalek melakukan sebuah uh, perubahan organisasi dengan menerapkan Dinsos. Kami gabungkan dengan P3A sehingga dengan Dinas Sosial bergabung dengan P3A kami bersyukur bahwa kami mendapatkan anugerah para Itaekapraya yang langsung loncat istilahnya ke medali perak dan ini adalah salah satu contoh bagaimana di pemerintah daerah tingkat 2 fasilitasi dari provinsi menjadi sangat penting untuk bisa mengakselerasi habis? tanggapan paslon satu tadi menutup rangkaian uji kandidat oleh panelis sekali lagi kita berikan applause kepada para panelis yang tentu saja telah berupaya sekuat tenaga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan penting buat masyarakat Jawa Timur. Oke. Okay. Usai jeda, kita akan hadirkan segmen yang lebih seru lagi. Kita akan menyaksikan kedua calon wakil gubernur akan berdebat tetap bersama kami di debat publik pertama Pilgub Jawa Timur. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan berlangsung pada hari Rabu, 27 Juni 2018. Bagaimana cara mencoblos yang benar? Surat suara dinyatakan sah apabila Anda mencoblos nomor urut pasangan calon, foto pasangan calon, atau nama pasangan calon. Surat suara dinyatakan tidak sah jika Anda mencoblos di luar kolom pasangan calon atau mencoblos semua nomor urut, semua foto, dan semua nama pasangan calon. Ayo, gunakan hak pilih Anda secara benar. Kenali calonnya, tentukan pilihan Anda.